Siswa, ada cara cepat khusus untuk kesetimbangan tiga gaya di satu titik seperti ini. Jadi kalau ini W, ini T1, T2, maka rumusnya ialah T1 dibagi sinus sudut di depannya, alfa. Sama dengan T2 dibagi sinus sudut di depannya, beta. Sama dengan W dibagi sinus sudut di depannya, yaitu gamma, sin gamma. Gitu ya. Ini bisa dikerjakan secara cepat. Hasilnya seperti ini. Kita pakai rumus 1 yang kiri dan yang kanan. T1 per sin alfa sama dengan W sin gamma. Karena sudah diketahui W sin gamma ya. Maka T1 per sin alfa. Alfanya di sini yang dimaksud itu ialah sudut 53. Gitu, yaitu 180 derajat dikurangi 53. Maka T1 per 4 per 5 sama dengan 80. T1-nya ketemu 64 Newton. Yang kedua, T2 dengan W, gitu ya. T2 per sin beta sama dengan W per sin 90. T2 per 3 per 5 sama 80. T2-nya ketemu 48 Newton. Betanya ini 180 dikurangi 37. Sama dengan sin 37 ya. Begitu. Dan hasilnya sama aja dengan cara cepat ini.